نوح الحمام على الغصون شجاني ورأى العدو صبابتي فبكاني صبابتي فبكاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Sebuah kemuliaan yang begitu besar di saat Allah memberikan kesempatan untuk kita bisa berbagi kepada saudara-saudara kita, bisa melihat keadaan mereka yang saat ini memang berada dalam keterbatasan yang Allah berikan, bisa merasakan tentang apa yang dibutuhkan mereka, melihat bagaimana keterbatasan yang ada sehingga akan melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Inilah keindahan berbagi kepada saudara kita yang membutuhkan. Karena di sana banyak pelajaran yang bisa kita petik. Di sana banyak sekali faedah dan juga tentunya banyak pahala yang Allah janjikan kepada siapa saja yang mau berbagi untuk saudaranya yang membutuhkan. على الغصون شجاني ورأى العذول صبابتي فبكاني إن الحمام حمين. Di hari ini, di saat kami menyusuri sebuah jalan di wilayah Kabupaten Boyolali, kami dikejutkan atau terkejut saat melihat ada seorang yang sudah tua renta, seorang wanita yang sudah tua renta. Beliau berjalan di pinggir jalanan, menyusuri jalan yang cukup panjang di sana. Bahkan dengan keadaan yang sangat membuat kita haru. Saya menggambarkan, mohon maaf, beliau seorang wanita yang tua renta yang berjalan dengan bungkuk, tidak berjalan tegak sebagaimana kita. Subhanallah. Maka saya pun menghampirinya. Saya berkata kepada teman-teman saya untuk berhenti dari kendaraan saya dan saya turun kemudian menghampiri beliau. Masya Allah. Beliau adalah seorang wanita tua yang masih begitu kuat untuk beraktivitas di ladang. Tentu menarik untuk saya agar bisa melihat apa aktivitas beliau. Dan ternyata Masya Allah, beliau adalah seorang janda. Janda yang sudah renta, yang harus berjuang untuk bisa mencukupi kebutuhannya. Masya Allah. Maka langsung saya teringat kepada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah awil qa'imil laila awil qa'imil laila sha'imin nahar. Masyaallah. Rasulullah menggambarkan bahwa siapa yang mereka bekerja, siapa saja yang mereka bekerja, kemudian mereka meniatkan sebagian dari nafkah yang mereka dapatkan untuk diberikan kepada janda, para janda dan juga orang-orang miskin. Rasulullah menggambarkan kal mujahidi fi sabilillah. Mereka mendapatkan kedudukannya sebagaimana seorang mujahid, seorang yang berjihad di jalan Allah. Awil qa'imil laila sha'imin nahar. Atau seorang yang mereka menjalankan salat malam. Di malam harinya mereka berdiri untuk menjalankan sholat malam.
atau di siang harinya, dan di siang harinya mereka berpuasa. Allahu Akbar. Sebuah keutamaan yang sangat besar ketika kita melihat seorang janda yang sudah tua renta, yang membutuhkan uluran tangan kita, sementara kita terpanggil untuk membantu mereka. Mau kemana, Mbak? Ndak pundi? Teng Tegil. Tegil. Oh, Masya Allah. Ini mau dikat, mau dibel. Oh, ngeten. Dibel, Pak. Kalau ndere, angsal, Mbak? Angsal. Nggak, Mbak. Kok tersehat dari Teng Tegil, Mbak? Napa ini, Pak? Mbak, saya Teng Tegil. Mbak, mengwari ini sajang tangan. Masya Allah. Assalamualaikum. Sehat, Mbak? Sehat, Mbak. Luar biasa, Masya Allah. Paringi sehat, Mbak. Umur berapa, Mbak? Umurku lah. Wonten nganu, Mbak? Bon mes 100, Mbak? Dereng. Dereng wonten nggih. 90. Nggih. 90-an nggih. Nggih. Masya Allah, ya. Kita lihat diri beliau, ya, di saat usia yang sudah sangat senja, mungkin sekitar 98 tahun usia beliau saat ini, namun senyumnya masih merekah, seakan tidak ada benek, tidak ada beban dalam benak beliau untuk menjalani hari-harinya yang saat ini sendiri di rumah sederhana, di rumah yang kita bisa melihatnya. Masya Allah. Sungguh luar biasa.
hasil ke ladang tuh demi kehidupannya untuk mencari nafkah, dan selain itu untuk mengelola kambing supaya nanti bisa lebih jadi banyak. Keuntungannya nanti buat kehidupannya Mbah Lasi juga. Dan semangatnya Simba itu, dia masih mempunyai beban hidup untuk melanjutkan kehidupannya sehari-hari, karena dia tidak punya hasil lainnya gitu. Dan yang selanjutnya, Simbah juga merasa hidupnya itu kekurangan. Tidak ada yang membantu selain cucu yang di rumah itu, membantunya cuma tenaga. Tidak ada yang lain gitu. Di saat cucu dari beliau menceritakan tentang aktivitas Mbah Lasi, Masya Allah, ya, kita benar-benar kagum. Beliau seorang wanita yang sudah berusia 98 tahun, hampir 100 tahun, akan tetapi masih begitu bersemangat untuk menjalankan aktivitasnya, pergi ke ladang, membersihkan rumput, menanam cabai. Masya Allah, merupakan sebuah teguran untuk kita. Karena di sana kita bisa melihat masih ada sebagian saudara kita yang benar-benar berjuang dengan keterbatasan yang ada. Lihatlah bagaimana beliau berjalan. Lihatlah bagaimana beliau terlihat lelah setelah pulang dari ladang dengan nafas yang sudah mungkin sudah terengah-engah, namun tidak ada kata menyerah. Beliau tetap pergi ke ladang karena di sanalah ada harapan dari diri beliau untuk bisa mencukupi kebutuhannya di hari itu. Subhanallah. Sebuah gambaran yang mengagumkan untuk kita. Seusai melihat aktivitasnya di ladang, kami pun berkeinginan untuk bisa melihat bagaimana keadaan rumah beliau. Maka kami mohon izin kepada beliau untuk mengikuti beliau, wanita atau janda tua yang sudah sangat renta ini, dan beliau adalah Mbah Lasi, yang akhirnya beliau pun mengizinkan kepada kami untuk bisa berkunjung di rumahnya. Kita akan lihat pemirsa bagaimana keadaan rumah yang ditempati oleh Mbah Lasi. Anda bisa melihat, ini adalah tempat di mana beliau berteduh dari panas dan juga dari hujan. Kita coba lihat ke sana. Ini adalah dapur beliau. Tempat beliau menyiapkan hidangan dan makanan yang sedianya ingin beliau masak. Lihatlah. Sebuah peralatan yang sangat tua yang beliau pakai untuk menyiapkan minuman. Dan lihatlah di sini. Masya Allah. Semuanya benar-benar membuat hati kita malu. Di saat kita mungkin sudah terbiasa dengan kemewahan, bahkan terbiasa berfoya-foya, menghambur-hamburkan uang sementara. Lihatlah beliau. Beliau tinggal di sebuah keadaannya sangat memprihatinkan. Dan lihatlah tempat tidurnya. Ini tempat tidur beliau. Di sinilah beliau membaringkan dirinya di saat lelah. Dan di sini juga
beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Mukena yang sudah tidak layak pakai pun masih terlihat di kamar ini, di tempat pembayaran beliau dan juga tempat bermunajat beliau. Inilah keadaan Bahlasi. Lalu apakah dengan melihat beliau kita masih ingin selalu berfoya-foya, menghambur-hamburkan uang, menggunakan uang pada menggunakan harta kita pada hal-hal yang tidak bermanfaat? Tidakkah kita malu dengan beliau? Semoga kita berkunjung di kediaman Bahlasi ini akan bisa mengetuk hati kita agar kita selalu bersyukur kepada Allah SWT dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, kemudian kita gunakan untuk kebaikan, kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Samawati fabakani fabakani samawati fabakani صبابتي فبكاني صبابتي Bahlasi yang sudah menginjak usia 98 tahun, namun beliau tetap tegar untuk tinggal di rumahnya sendiri, rumah yang sangat sederhana. Kita bisa melihat bagaimana ruangannya, bagaimana tempat tidurnya, bagaimana dapurnya, sungguh memprihatinkan. Kita lihat di sana beliau duduk di sebuah kursi dan juga meja yang terlihat sangat kotor, menggambarkan bahwasanya tempat tersebut jarang ditempati oleh manusia. Karena memang beliau, Bahlasi ini adalah seorang ibu yang tetap tegar untuk tinggal di rumahnya sendiri dan tidak mau merepotkan keluarganya, anak-anaknya. Meskipun ada salah satu putra beliau yang dekat rumah, yang rumahnya dekat dengan beliau, menawarkan untuk Bahlasi tinggal bersamanya. Namun mungkin perasaan orang tua berbeda dengan kita. Kita yang seperti sudah umum terjadi di masyarakat,
anak-anak yang selalu merepotkan kepada orang tua. Dari kecil, bahkan sebelum di kandungan, kita sudah merepotkan mereka semuanya. Kecil, jadi dewasa, bahkan ketika sudah berkeluarga, sudah memiliki anak. Tidakkah kita berhenti untuk berpikir, berhenti untuk merepotkan mereka? Karena terjadi, yang terjadi sebagian adalah, di saat sudah berkeluarga pun, kita menjadikan orang tua kita layaknya seorang pembantu. Kita titipkan anak-anak kita sementara kita bekerja. Ini adalah sebuah contoh yang tentunya kurang baik untuk kita tiru. Karena lihatlah, mereka orang tua, mereka sama sekali tidak ingin merepotkan anaknya, meskipun sebenarnya mereka di saat-saat tersebut adalah sudah membutuhkan bantuan dari anak-anak. Salah satunya adalah Mbah Lasi, janda tua yang sudah sangat renta dengan usia 98 tahun yang menjalankan aktivitasnya pergi ke ladang serta tinggal di rumah yang sangat sederhana dengan tempat berbaring yang sangat sederhana dan semuanya sangatlah sederhana. Subhanallah. ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوا يا رب يوم الندايا يا 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 رجاء. Pemirsa, di tengah usia yang sudah sangat senja ini, namun ternyata semangat dari Mbah Lasi begitu tinggi. Dia tidak kenal lelah untuk melaksanakan aktivitas yang sudah biasa beliau lakukan. Di antaranya adalah pergi ke ladang, mencari kayu mungkin, atau mungkin bertanam. Masya Allah, padahal di usia beliau yang sudah sangat tua. Mbah Lasi, menawi jenengan teng Tegal, Mbah. Tukal terus, Mbah? Saben dinten, Mbah? Nggih, Pak. Nek mboten teng Tegal, teng pundi ta, Mas? Kok mboten leren, Mbah? Lah putra-putrane teng pundi, Mbah? Putrane anak kula. Nggih. Anak kula ben enten semantu lah kale. Perkis nikus tunggal, nonton enten Jakarta tunggal. Kok mboten derek kalih putrane mawon? Lah mengke pripun mengke Allah, mengke griyane mriki nggih. Kan luwih sekeco Mbah derek kalih putrane. Mboten mawon. Wonten rencangi. Nggih. Nah, jenengan teng mriki kan kiambakan, Mbah. Nggih, ya, nggih kalih anak kula, kalih putu kula niku. Ning kan pisah, Mbah. Nggih, Mbok. Iki ambak niku atine wong. Mboten nganu, Mbah, mboten ajrih, Mbah. Mboten. Masya Allah. Mboten kula niku nggih, nah, anak kula anu nggih nek ajeng mahrib napa niku nggih. Neng anak kulan ku nggih anu mriki nggih mlebet griya nggih. Heeh. Salat dua wis kula nggih ngoten ta. Terus saya tes teng Tegal, Mbah. Nggih, terus saya teng Tegal nek sehat. Terus sehat nggih kula menawi. Napa sok mboten sehat, Mbah? Lah, napa sok mboten sehat? Nggih, temuju. Masyaallah. Nggih nek sehat nggih teng Tegal. Biasane sok gerah napa, Mbah? Alangkah memang masuk angin. Masuk angin, Mbah? Memang nyedi, apa nih? Antangin, ya, mantan. Masya Allah. Subhanallah. Hari ini kita melihat satu dari potret sekian banyak manusia, diantaranya adalah Mbah Lasi, yang dengan tekad yang begitu kuat, dengan semangat hidupnya yang begitu tinggi, menjadikan uzurnya usia beliau seakan-akan tidak berarti bagi beliau untuk tetap beraktivitas, untuk tetap pergi ke ladang, untuk tetap mengerjakan segala
yang menjadi kewajiban beliau. Baik beliau mencari nafkah sendiri, bahkan bukan sekedar untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Allah SWT. Allah Akbar. Adalah bukti bahwasanya masih banyak di antara kita, mereka orang-orang yang dengan semangat yang sangat besar, namun mereka tetap selalu berpasrah kepada Allah SWT dan bersyukur dengan apa yang telah dikaruniakan Allah kepadanya. Atas 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 bah. Ya Allah. Kelewangi bah ge. Kiambean bah ngaten bah. Sudah ten bah. Ada kalung berapa mempelai yang tenggelam bintang niko, mempelai kebun, mempelai ribu. Bukan kesel ba? Bukan. Bukan hati tu sudah besar. Ya Allah, bahaya chan. Sehat je. Anaknya kalau cukup nak berkuah. Niko ditanami nama jagung no ba? Jagung. Masya Allah. Dari apa yang disampaikan Mbah Laksi, kita bisa melihat betapa diri beliau sangatlah tidak ingin menjadikan beban untuk orang lain. Beliau begitu menikmati dan bahagia meskipun beliau sendiri
dan beliau sama sekali tidak pernah mengeluh. Subhanallah. Inilah yang mungkin harus selalu kita tanamkan pada diri kita. Di saat Allah mungkin berikan kesempitan pada kehidupan kita, namun janganlah menjadi orang yang suka mengeluh. Karena tentu ini adalah hal yang tidak baik. Jadilah seorang yang tangguh, yang kuat, yang selalu ikhlas menyerahkan semua takdir yang Allah berikan kepada kita. Baik dalam keadaan senang maupun keadaan susah. Di sanalah kita harus yakin bahwasanya semua itu pilihan Allah SWT yang terbaik untuk kita. Tidak ada kata mengeluh dalam diri kita. Dan hal ini sangatlah sedikit. Karena Allah menggambarkan innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarrun jazua wa idza massahu alkhairu manu'a. Sesungguhnya Allah, manusia itu diciptakan dalam keadaan suka berkeluh kesah. Apabila ditimpakan keburukan kepada mereka, mereka seakan-akan mengeluh dan juga selalu mengeluh. Dan apabila mereka diberikan kebaikan, maka mereka manu'a. Mereka berpaling. Dan berbangga-bangga, bersombong seakan-akan mereka bisa mendapatkan semuanya atas ikhtiarnya sendiri. Padahal itu adalah jalan yang Allah berikan, bukan dari diri manusia. Nah, disinilah kita bisa memetik sebuah pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Mbah Lasi tentang betapa besarnya semangat beliau dan betapa besarnya keikhlasan beliau menghadapi kehidupan yang telah Allah berikan untuk beliau, meskipun banyak keterbatasan yang ada pada diri Mbah Lasi. صبابتي فبكاني صبابتي فبكى صبابتي فبكاني صبابتي فبكى. Di saat kita melihat apa yang dihasilkan Mbah Lasi dengan perjuangannya, yang tentu tidaklah besar, maka akan melahirkan rasa syukur yang begitu banyak untuk kita semuanya. Karena mungkin di antara kita bisa mendapatkan penghasilan yang cukup besar. Mungkin di antara kita bisa mendapatkan puluhan juta dalam satu bulan. Nah, akan tetapi dengan keadaan diri Mbah Lasi yang sudah sangat tua renta, yang tinggal sendiri di tengah keterbatasan yang ada, namun beliau tetap menjalankan aktivitasnya berladang, berkebun dengan penghasilan yang secukupnya, seadanya. Bagaimana beliau bisa bertahan untuk ini? Tentu adalah sebuah karunia yang agung dari Allah SWT, menjadikan jiwa yang selalu qanaah. Karena qanaah adalah kekayaan yang hakiki yang Allah berikan kepada setiap hamba yang terpilih, yang bisa merasakan kebesaran Allah, kebesaran akan nikmat Allah SWT. Kita lihat bagaimana beliau menikmati penghasilan yang beliau dapatkan dari aktivitas yang dijalankan. Sak menika kagungan duit napa mboten, Mbah? Pinten, Mbah, kagunganipun, Mbah? Duitipun. Duit jenengan buyut. Buyut. Duit. Duit. Harta mboten sami. Mengkat 35. 35. Kangge pinten dinten, Mbah? Ah, nggih. Tak dugine. Nek anu was niku nggih segelas sedinten. Nggih. Lihatlah di saat Mbah Lasi tersenyum
senyum yang begitu indah dari diri beliau, yang menggambarkan akan jiwa yang selalu bersabar dan qanaah terhadap apa yang beliau terima. Senyum yang menggambarkan akan kebahagiaan meskipun dengan sedikitnya harta yang beliau miliki. Subhanallah, inilah kebahagiaan yang sebenarnya. Karena terkadang banyak di antara kita yang mereka memiliki penghasilan jutaan, bahkan mungkin miliaran rupiah. Namun jarang sekali kita bisa melihat senyum yang kita temukan pada diri Mahlasi ini. Subhanallah. Mungkin inilah yang disebutkan dengan keberkahan rizki. Karena beliau Mahlasi mencari rizki, mendapatkan penghasilan dari penghasilan yang halal, dari penghasilan yang diridhai oleh Allah SWT meskipun hanya sedikit jumlah. ظفر من تنجبك وفي رحمتك ما زال ظفر من تنجبك وفي رحمتك ما زال. Di saat usianya yang sudah sangat senja, ternyata tidak menyulutkan, tidak menjadikan beliau terhenti dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin yang menjadi pelajaran untuk kita semuanya nantinya. Karena kita melihat diri beliau yang tetap menjaga hak Allah Subhanahu wa taala. Pernah mungkin terbayang dalam benak kita, seandainya kita menjadi orang yang setua beliau, apakah kita masih bisa menjalankan aktivitas ibadah? Padahal Bahlasi ini, subhanallah, beliau tetap menjaga ibadah-ibadah dengan penuh keikhlasan dan penuh semangat untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahlasi itu sakit pun masih bersemangat beribadah, dan ibadahnya itu sehari-hari tidak pernah bolong. Apalagi kalau apa itu bulan puasa. Puasa itu sebulan penuh. Sakit pun tidak bisa berhenti puasa. Disuruh berhenti anaknya aja nggak mau. Karena itu kata Mbah Lasi, itu pajak orang hidup gitu. Cukup gitu. أحببتك اللهم محب دواها لي وأحببت محرابك وكل من لنورك دال وأحببتك اللهم وخانتني أفعالي وقوفي على بابك إليك أرفع الآمال أيا أشفق من الأم على طفلها الغالي أيا أشفق من الأم على طفلها الغالي ظفر من تنجبك وفي رحمتك ما زال ظفر من تنجبك وفي رحمتك ما زال. Menawi bulan siam ndak sok anu Mbah nutuk terus napa sok aran Mbah? Nggih nutuk, Thomas.
ngantos sepindah ngantos anu ngantos ajeng udunan niko lagek lagek rampung tesih kuat mbah tesih wong kula nggih masak angin niku kula anak kula wis leren main buat lah mau poso poso kok leren kula nggih ngoten lah pripun nggih nek mboten bisa begini mending kadang anu paling kuat sehat sabar رباه إني مذعن وفقير متذلل مما جنيت كسير تتزاحم الآهات بين جوانحي والقلب فيه تبتل وزفير فاغفر إلهي كلما أذنبته فالدمع من فرط الذنوب غزير فلأنت أعظم من يجود بعفوه وأنا المقر وشيمة التقصير يا ربي خذ بيدي فإني مبحر عزمي بأغلال الذنوب أسير آلاؤك العظمى جرت أنهارها والنفس في فلك الشتات تدور من للمسيء إذا رددت يقيله ولم القنوط وذو الجلال غفور كل المعاني لا تطال ثناؤه تجثو أمام جلاله وتموت باه سيني wonten pun kagungan was dereng. Menapa? Pun kagungan was napa dereng? Anu ya kathah gedhe. Tegedhe. Dak nggih damel anu. Masyaallah nggih. Niki kula tambahi nggih. Oh nggih. Tambahi Mbah, sampun bos Mbah nggih. Matur nuwun. Sami-sami Mbah. Nggih, matur nuwun. Iki nggih dinasak nggih. Nggih. Masyaallah. Lah, kula pendengar mang paring napa-napa kula nggih matur nuwun mboten saged males yang males Gusti Allah amin Mbah amin Mbah nggih oh amin Mbah ngeteni napa-napa niku Mas oh niki kangge jenengan Mbah nggih ya Allah oh Allah astagfirullah kagungan mun kagungan duit napa dereng Mbah dereng Mbah telung puluh lima mbah kangge pinten dinten kangge sak dukut tambah tembas antangin tambahin mbah nggih nggih mbah wonten ya Allah 1 juta mbah ya Allah ya Allah 1 juta mbah 1 juta matur nuwun nggih pinaringan maringi arta maringi napa-napa matur nuwun kula mboten caget males ning males Gusti Allah nggih Mas. Astagfirullahaladzim. Amin. Amin. Ya alhamdulillah, Mbak. Ya Allah. Amin. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya. Matur nuwun nggih Mas. Sami-sami. Matur nuwun nggih Mas. Matur nuwun nggih. Disimpen nggih. Oh Allah ya Allah. Oh Allah. Kata-kata sama. Mau tenang apa-apa mbak ini ya, jenengnya mbak. 1 juta mau kemana? Oh ya Allah. Oke mungkin saya akan bantu jenengnya. Aduh maaf ya Allah. Gusti, mari nyata kata-kata mas. Mau tenang mbak. Sampun mbak. Mak simpen mbak. Disimpen gak? Iya. Kangge nganu mbak gak? Kanggu ini apa? Mbak swos, kangge. Dan mem. Iya. Oh Allah, ya Allah.
Dan mari nyenok-nyenok nggih matur nuwun nggih Mas. Gusti Allah sing males nggih Mas. Sing males Gusti Allah nggih. Kula mboten saged males nggih. Ya Allah. Doakan mawon, Mbak. Nggih. Didoake mawon, Mbak. Nggih, kula kajenge paringi kuat, paringi sehat, sabar. Ayo pinten pikir kula nggih. Mungkin seperti inilah pemirsa ketika kita bisa berkunjung secara langsung di kediaman di rumah-rumah mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Uang yang mungkin bagi kita tidaklah seberapa ternyata begitu berharga bagi mereka. Inilah Mbah Lasi di usia yang sudah sangat renta dan beliau membutuhkan uluran tangan kita. Kami sampaikan terima kasih atas partisipasi Anda, bantuan Anda semuanya yang telah mendukung program ini sehingga kita bisa berbagi dengan beliau dan kita temukan keindahan dalam wajah beliau. Masya Allah. Semoga bermanfaat. Mungkin-mungkin manfaat nanti. Mungkin. Lihat pada kamu sehat, sabar pada nyanyian tentang Allah. Kalau kadang kuat, asal kalau ngomong anak putu kalau buyut pulang nih. Ya Allah. Kita dapatkan di saat kita berkunjung bisa menyantuni Mbah Lasi sangatlah besar. Kita temukan kebahagiaan dan keharuan dari diri Mbah Lasi di saat kita bisa berbagi sejumlah uang dan juga sejumlah kebutuhan. Masya Allah, seakan-akan beliau mendapatkan sebuah nikmat yang besar. Padahal mungkin itu untuk diri kita adalah nikmat yang, atau mungkin untuk diri kita adalah satu hal yang kecil saja. Namun beliau benar-benar menghargai sebuah pemberian dari Allah SWT. Nikmat yang begitu besar yang diberikan oleh Allah SWT melalui Anda semuanya. Kita bisa rasakan bagaimana beliau terharu di saat menerima santunan dari kita semuanya. Subhanallah. Dan yang lebih mengharukan lagi adalah di saat kita melihat tempat yang beliau jadikan sebagai tempat tidur, kemudian kita temukan di sana ada alat sholat dan juga bagaimana beliau menuturkan tentang semangat beliau dalam beribadah, menjaga sholat lima waktu, berpuasa. Masya Allah, di saat beliau yang sudah tua renta, yang insya Allah sudah mendapatkan udzur dari Allah SWT karena ketidakmampuannya untuk menjalankan puasa, namun beliau tetap menjaganya, menyelesaikan 30 hari atau 1 bulan dalam bulan Ramadan, tidak pernah berhenti. Padahal kita lihat orang-orang di sekitar kita banyak dan banyak sekali mereka yang masih muda, yang masih memiliki kemampuan fisik yang begitu sempurna dan begitu kuat dibandingkan dengan balas, namun sangat mudahnya mereka meninggalkan kewajiban puasa hanya alasan-alasan yang tidak masuk akal, hanya karena kemalasan mereka untuk menjalankan syariat ini. Kita melihat beliau Mbah Lasi, wanita tua yang sudah sangat renta berusia 98 tahun namun selalu memenuhi kewajiban beliau dalam menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh. Mungkin kita, seandainya kita ditakdirkan oleh Allah SWT seusia beliau, maka patut bagi kita untuk selalu berdoa kepada Allah agar Allah jadikan kita menjadi manusia yang tetap ingat kepada Allah di saat usia kita senja, di saat kita telah memasuki usia yang tua renta. Maka patutlah zikir pagi dan petang
yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW untuk kita amalkan. Di mana Allah, di mana Rasul mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wasu'il kibar. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari rasa, dari sifat, dari sikap orang-orang pemalas, dari rasa kemalasan, dan aku berlindung kepadamu dari su'il kibar, buruknya hari tua. Inilah doa yang sangat indah yang diajarkan Rasulullah kepada kita untuk berharap agar kita tetap menjadi orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala di usia senja kita. Semoga Allah mengabulkannya kepada kita semuanya, dan semoga apa yang sudah kita berikan kepada Bahlasi ini juga akan memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Hadallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad. Subhanallah bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صبابتي فبكاني